Friends, hello, I love you Indonesia. Bye bye. Malita, gadis cantik Kamboja, pergi ke Indonesia setelah tarik perhatian di pesta juara timnas Indonesia U22. Selain untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada fans timnas Indonesia, si Malita juga kepengen jadi artis loh. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, mohon like, komen, dan subscribe channel Love Indonesia. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih ya, dan mari kita lanjut. Gadis cantik Kamboja, Red Malita, pergi ke Indonesia setelah menarik perhatian di pesta juara timnas Indonesia U22 saat memenangkan medali emas sepak bola SEA Games 2023. Ia pergi ke Indonesia untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat tanah air yang telah memujinya hingga menaikkan follower akun media sosialnya. Sekedar diketahui, ketika para pemain timnas Indonesia U22 mendapat pengalungan medali emas SEA Games 2023, ada sejumlah perempuan Kamboja yang ditugaskan membawa medali emas maupun maskot. Perempuan-perempuan itu dinilai berparas cantik sehingga menarik perhatian netizen Indonesia, khususnya yang berjenis kelamin pria. Tak lama setelah itu, banyak netizen yang mengkaptur potongan video dan foto Red Malita di prosesi pengalungan medali tersebut. Tak sekedar mengkaptur, mereka juga memfollow akun media sosial Red Malita. Salah satunya akun TikTok _Malita_N612. Saat ini followers akun TikTok _Malita_N612 menembus angka ratusan ribu dan terus bertambah. Untuk mengucapkan terima kasih, Red Malita terbang ke Indonesia. Akankah perempuan berambut panjang ini siap menuntaskan keinginannya? Saya ke Indonesia untuk bertemu orang-orang baik yang mencintai saya, tulis Red Malita di akun TikToknya _Malika_N612. Ucapan Red Malita tersebut mendapat respon dari netizen Indonesia. Beragam komentar pun muncul, salah satunya menyebut Red Malita ingin menjadi artis Indonesia. Percayalah, kamu akan terkenal bahkan menjadi artis dan masuk pertelevisian nasional Indonesia, tulis akun TikTok tersebut. Kamu di Indonesia bisa langsung jadi artis menggantikan Jirayut, sambung akun TikTok lainnya. Bentar lagi diundang di stasiun televisi Indonesia, tandain saya, ucap akun lainnya. Selain Red Malita, ada Paidat Rota atau Selina yang menarik perhatian. Nama yang satu ini lebih menjadi pembahasan karena disapa langsung oleh gelandang timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand di sesi penyerahan medali. Kabar terbaru, Paidat Rota atau si Selina ini udah menfollow akun sosmednya si Marcelino Ferdinand. Menarik menantikan kisah si Malita bersama Arhan dan si Paidat Rota bersama Marcelino Ferdinand. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.